berani-beraninya mau kabur? Hah? Udah mabok lo, nggak bayar. Hah, udah gitu, mau coba kabur lo? Hah? Kutu kupret dasar lo, eh? Nih, lo terima nih. Orang kaya lo tuh harus gue kasih pelajaran. Ya nggak, bro. Betul, men. Ayo kita ajar dia sampai mampus, biar tau rasa. Tunggu, bang. Tunggu, bang. Tunggu, bang. Tunggu, bang. Saya bayar, bang. Eh, sekarang lo ambil duitnya di rumah dan di motor buat jaminan gue. Ngerti lo? Waduh, jangan dong, bang. Ntar siapa mau naik apa, bang? Ya jalan kaki lo. Udah, jangan banyak bacot lo, cepat. Bang, lo denger ya? Kalau sampai besok lo nggak bawa duit nih ke warung, ini motor akan gue jual tau lo. Ini aja gue jual nih. Ini lebih dari cukup. Bawa kemana TV itu, nak? Ah, ini bukan urusan ibu deh. Nak, jangan. TV ini peninggalan bapakmu. Ah, bodoh. Mau jual. Rosit. Rosit! Astagfirullahaladzim, kamu mabuk, nak? Nah, udah nggak usah ikut campur. Rosit, semalam kamu pergi bawa TV peninggalan bapakmu. Sekarang kamu pulang subuh dalam keadaan mabuk. Kamu tahu, nak, minuman itu haram hukumnya. Ah, tau apa sih urusan anak muda? Orang tua ikut campur aja. Aku ibumu, nak. Lebih baik ibu kerja aja yang baik. Gak usah ikut campur sama anak muda, tau gak? Udah, sekarang mau tidur nih. Jangan berisik ya, awas. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku, ya Allah? Sadarkanlah ia, ya Allah. Tunjukkanlah ia jalan yang benar. Mbak! Mbak! Ibu! Bu! Mana sih ini? Oh iya. Ibu pasti lagi keluar. Lebih baik gue susul aja. Pasti jam segini duitnya udah kekumpul nih. Iya.
Ada apa, Nak? Bagi duit, Bu. 100.000 aja. Astagfirullahaladzim. 100.000. Ibu nggak punya uang segitu, Nak. Ibu pelit amat sih. Perhitungan amat sama anak. Bukannya pelit, Rosit. Coba nih kamu lihat nih. Dagangan ibu belum banyak yang laku. Ah, bohong coba sih. Nak, aduh. Lihat. Jangan, Nak. Ah. Jangan. Pinggir. Pinggir. Jangan. Nah. Pinggir. Pinggir. Pinggir ya. Pinggir. Masa cuma segini sih? Ibu dari siang mana aja? Demi Allah, Rosit. Ibu udah keliling kampung. Tapi memang lagi sepi pembeli, Nak. Masih disimpan ya, sendiri ya? Enggak. Memang masih belum banyak yang laku. Buruk. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Rosit, kamu ngapain ibumu? Gak usah ikut campur ya. Maaf, Rosit. Saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi kamu telah merusak dagangan ibumu dan membuat dia menangis di tengah jalan seperti ini. Ini jelas hal yang tidak baik, Rosit. Ah, jangan mentang-mentang Pak Haji deh. Nasihatin yang apa-apa, macem-macem. Bukan begitu, Rosit. Ah, buruk amat. Maafkan anak saya, Pak Haji. Saya juga nggak tahu, sepeninggal ayahnya, Rosit jadi liar. Tolong saya, Pak Haji. Tolong saya untuk dapat menasihati Rosit. Saya akan membantu ibu semampu saya. Tapi saya harap ibu harus bersabar. Karena ini semua adalah ujian dari Allah. Saya berusaha mendekati Rosit dan menyadarkannya. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Tapi ibu sabar ya. Jalan-jalan di mall mana cukup kalau duitnya cuma 30.000-an. Gimana caranya ya? Nah, ini dia nih mangsa yang empuk. Sip, mumpung sepi nih. Eh, dek, sebentar deh. Ini kalungnya buat. Jangan dek. Jangan! Diam! Jangan! Please. Jangan, Bang! Eh, denger ya, gue jangan ngomong sama siapa. Kalau lu ngomong sama siapa, gue bunuh lo. Jangan, Bang! Jangan, Bang! Abang! Aduh, Abang makasih banyak banget ya. Wati udah dibelanjain. Wati senang banget. Ah, sayang. Pokoknya, kalau kayak ginian doang sih, mah. Kecil. Pokoknya bakal Abang beliin buat Wati, karena Abang ini sayang sama Wati. Ah, Abang mah gombal. Wati nggak percaya. Nggak percaya? Ya ampun. Kalau perlu nih, Abang mati juga nggak masalah deh buat Wati. Asalkan Wati juga sayang sama Abang. Iya, Abang. Wati pokoknya sayang banget sama Abang. Dasar laki-laki, tolong. Sini. Eh, abang. Aduh, tutup pintu dulu, dia kan malu. Ya. Ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang terang bagi anakku. Jauhkanlah ia dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan berikanlah hambamu ini kekuatan, ya Allah. Dalam menjalankan cobaan ini. Amin.
Makasih, Bo. Ada apa, Nak? Ibu gimana sih, Bu? Saya ini lapar, masa meja makan gak ada makanan? Ibu gak punya uang untuk beli beras. Tadi siang kan uang ibu sudah kamu ambil semuanya. Dan dagangan ibu juga sudah rusak, berjatuhan di tanah. Ah, saya gak peduli. Ini tugas ibu, tau gak? Saya kan laki ibu. Ibu tadi sudah kasih saya makan, tau gak? Ah. Dari mana ibu dapat uang untuk beli makanan? Ah, pokoknya gak peduli. Pokoknya sekarang ibu cari makan, saya lapar sekarang, Bu. Cepetan! Cepetan! Assalamualaikum. Bu Minah, ada apa menangis di sini? Waalaikumsalam, Pak Haji. Saya nggak apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, mana mungkin Bu Minah duduk sendiri malam-malam menangis di sini? Betul, Pak Haji. Saya nggak apa-apa kok. Ibu tidak usah bohong sama saya. Soal Rosid lagi ya? Saya nggak punya uang untuk beli beras. Sementara Rosid memaksa saya harus keluar cari makanan karena dia lapar, Pak. Sekarang begini saja, Bu. Ibu ikut saya ke rumah. Kebetulan di rumah saya lagi banyak makanan. Ayo, mari ikut saya. Gak usah, Pak. Sudah. Mari ikut saya. Ini makanannya, Nak. Bu. Dapat makanan di mana, Bu? Tadi Haji Sanusi mengajak ibu ke rumahnya dan memberikan makanan ini buat kita. Bu. Apa ini, Bu? Ibu kenapa nggak bilang kalau dapat makanan dari Haji Sopar lawan itu? Emang kita wakil miskin apa? Kamu jangan marah dulu, Nak. Haji Sanusi bermaksud baik. Baik apaan? Dia tuh menghina kita, Bu. Kurang ajar, Bu. Hajar tuh orang. Kamu mau kemana, Nak? Ah, si pelajaran tuh orang tuh. Jangan, Nak, jangan. Ah, minggir! Rosid! Sesungguhnya, yang membedakan manusia di mata Allah adalah akhlak. Dan Allah tidak pernah melihat manusia itu dari jabatannya dan kekayaannya. Jadi kita hidup di dunia ini, apapun jabatan yang kita pangku dan kekayaan kita sebesar apapun, itu tidak menjamin kita. Eh, Pak Haji! Astagfirullah. Apa-apaan nih, ha? Ngasih ibu saya sepiring nasi. Emangnya saya fakir miskin? Jangan mentang-mentang orang kaya bisa saya enak kayak gitu. Rosid, sabar. Mari kita bicarakan baik-baik. Masuk. Ah, nggak perlu. Asal tahu aja ya, Pak Haji. Boleh orang sekampung sini Pak Haji ceramain. Tapi Pak Haji jangan ikut campur urusan keluarga saya. Ngerti nggak? Abis dari sini mau kemana, Bang, kita? Kita mati. Abang? Lu siapa? Apa-apaan sih pakai mukul tamu hati segala? Gua gak suka lo ngobrol sama nih orang. Ngapain sih lo ngobrol-ngobrol? Abang tuh udah gila ya? Pekerjaan Wati memang selalu seperti ini, Bang. Melayani tamu-tamu yang datang ke sini. Ingat, Bang, Abang itu bukan siapa-siapa Wati. Jadi Abang gak berhak melarang Wati. Abang! Security! Security tolong! Security! Keluar kamu! Mau jadi jagoan! Ini jagoan! Bang, apa pakai? Siapa sih, Wat? Nggak tahu. Siapa sih lo? Abang. Abang jangan diem aja dong, Bang. Abang ngomong. Abang kenapa sih? Marah ya sama Wati?
Abang ngomong. Iya deh, Wati ngaku salah. Karena Wati itu kemarin lebih belain tamu daripada abang, ya kan? Maafin Wati ya, Bang. Tuh kamu cantik, Ti. Tapi kamu lain kali jangan kayak gitu dong. Iya deh, lain kali nggak gitu lagi. Wati janji, ya. Aduh, Wati makin sayang banget sama abang. Yuk, Bang. Abang. Kenapa, sayang? Abang tuh cinta nggak sih, Bang, sama Wati? Oh, sayang banget. Abang sayang banget nih sama Wati. Kalau emang cinta sama Wati, Wati perlu bantuan abang nih. Ayo, ngomong aja. Pasti abang bantu. Bener ya, Bang? Bener. Abang tahu nggak? Sebetulnya Wati itu pengen minta uang sama abang 1 juta aja. 1 juta? Buat apa? Aduh, abang. Orang tua Wati itu di kampung sakit keras, Bang. Abang buktiin dong kalau abang cinta banget sama Wati. Abang buktiin! Wati, kasih abang waktu ya. Ya, sekitar 2 hari, 3 hari gitu deh. Kena juga gue bohongin. Terima kasih banyak ya, Bang. Wati itu makin cinta banget sama abang. Aduh, dari mana ya gue bisa dapat duit 1 juta? Ibu pasti gak punya. Ya, handphone ini paling cuma laku 400 ribu. Masih kurang 600 ribu lagi. Dari mana ya? Rupanya ibu masih punya emas yang bisa gue jual. Ditambah handphone ini, bisa lebih dari 1 juta nih. Sip. Mau ikut wudhu, mau salat. Bu, cincin ibu buat saya aja. Cincin ini buat apa, Rosit? Ini kan cincin kawin peninggalan almarhum ayahmu. Bapak udah gak ada. Cincin itu berarti udah gak ada artinya kan. Lagian ibu juga udah tua, ngapain sih pakai perhiasan segala? Astagfirullahalazim, Rosit. Kamu benar-benar tidak menghargai orang tua. Tega-teganya kamu bicara begitu sama ibu. Udah sini. Enggak. Sadar, Bu. Di mana ini, Nak? Di Puskesmas. Ya. Ibu ingat. Kamu mau mengambil cincin ibu. Dan kamu mendorong ibu dari kamar mandi, kan, Sid? Ini salah ibu sendiri. Coba ibu ngasih aja baik-baik. Kan nggak bakal harus kayak gini, Bu. Oh, Sid. Cincin ini peninggalan almarhum bapakmu, Nak. Ah, udah deh, Bu.
Pokoknya gini aja, Bu. Kalau ntar ada yang nanya, bilang aja ibu kepleset di kamar mandi. Terus cincin ibu hilang pas lagi wudu. Ya, Bu, ya? Bilang aja gitu. Tega-teganya kamu berbuat ini sama ibu. Bu, jangan nangis. Jangan nangis, nggak? Tanda yang curiga. Jangan nangis, Bu. Diam, nggak? Bu. Waalaikumsalam. Sudah siuman, Bu Mina? Ngomong-ngomong, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Sudah mendingan, Bu. Bagaimana kejadian sebenarnya sih, Bu? Begini, Bu. Biasa, ibu saya tuh jatuh pas lagi di kamar mandi, gitu. Jadi, ya gitulah, Bu. Kayak sekarang gini. Oh, begitu, Bu Mina. Untungnya Rosi cepat bawa ibu ke puskesmas. Lain kali, hati-hati ya, Bu. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Kira tidur juga. Bu, diam. Ini Rosid. Rosid, kamu mau apa lagi, nak? Kamu mau ngambil cincin ibu ya? Enggak, nak. Enggak boleh. Enggak boleh, Rosid. Aduh, sialan. Ini orang tua bangun lagi. Gimana caranya ya, biar dia ngasih cincinnya? Gua tahu caranya. Bu, gini, Bu. Ibu tenang dulu. Rosid mau gadain cincin ibu buat pengobatan ibu. Soalnya kan ibu lagi sakit. Buat pengobatan ibu? Iya. Ya nanti ditebus lagi ya, nak? Iya, Bu. Ntar, kalau kita punya duit, kita beli lagi, Bu. Kita tebus. Sip. Bisa juga nih orang tua gue bohongin. Jadi gue bisa ngasih apa yang minta Wati. Wati, ini uangnya 1 juta buat kamu. Hah? Abang, abang ini beneran, bang? Beneran dong, kan abang udah bilang, pokoknya apapun yang Wati minta pasti abang kasih. Aduh, pokoknya. Abang itu benar-benar jagoan deh. Nggak ada yang jagoan selain abang pokoknya. Gimana kamu, nak? Kenapa kamu meninggalkan ibu sendirian di sini? Mina, bagaimana keadaan ibu? Sudah membaik kan? Sebenarnya hari ini ibu Mina boleh pulang loh. Ibu sudah nggak pusing lagi kan? Maaf, suster. Saya masih menunggu anak saya. Anak saya sudah menjual cincin buat biaya pengobatan, sus. Dari tadi pagi sudah pergi. Sampai sekarang anak saya juga belum datang. Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya, sus. Ibu nggak punya saudara lain selain anak ibu? Ibu memang harus menyelesaikan pembayarannya dulu. Baru boleh pulang. Ya sudah, sekarang ibu istirahat dulu. Mungkin anak ibu baru datang besok. Istirahat dulu, Bu, ya. Bu, kami baru bisa menjenguk sekarang. Kami baru pulang dari luar kota. Luar kota semua.
Terima kasih udah nengokin saya. Rosidnya sedang kemana, Bu? Itulah, Bu. Dari kemarin pagi, Rosid sudah menjual cincin saya untuk biaya pengobatan. Tapi sampai sekarang, dia belum datang juga. Dan semestinya, saya udah bisa pulang dari kemarin. Astagfirullahaladzim. Biar saya yang mengurus biaya pengobatan rumah sakit ini, Ibu siap-siap pulang ke rumah, nanti dibantu sama istri saya. Nggak usah, biar saya nunggu anak saya aja. Tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini sudah kewajiban kita untuk saling membantu. Ya, Pak, ya? Iya. Terima kasih ya, Bu. Pak. Sama-sama. Sebentar, Bu, ya. Maaf kalau saya banyak ngerepotin ya, Bu. Gak apa-apa. Ibu sabar ya. Assalamualaikum. Rosid. Ayo, Bu, masuk. Biar Ibu Mina istirahat dulu. Pak, tega banget si Rosid itu ya. Masa sudah malam begini belum pulang juga? Coba, Pak, kalau kita nggak datang, bawa makanan. Kasihan kan, Bu Mina? Ya, sudahlah, Bu. Kita tidak usah menyombongkan kebaikan yang kita lakukan. Bukannya begitu, Pak. Cuma Ibu heran aja sama kelakuan si Rosid yang nggak mau peduli sama ibu kandungnya sendiri. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Rosid bisa sadar dan kembali kepada orang tuanya. Itulah harapan kita, kan? Itulah mudah-mudahan. Masya Allah! Ya Allah! Aduh, apa? Naik motor ugal-ugalan. Ibu tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Aduh. Abang, kok berhenti sih? Udah sampai nih. Udah nyampe ya. Rosid. Rosid. Astagfirullahaladzim. Rosid. Siapa perempuan itu, nak? Kenapa kamu bawa dia ke kamar? Ini pacar Rosid. Ibu apaan sih? Ganggu aja udah. Udah gak usah ganggu deh. Udah, pergi, pergi, pergi. Udah. Begitu rusaknya. Ampunilah ia, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan hamba yang tidak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh. Ya Allah, bukakanlah hidayah untuknya. Berikanlah jalan yang terang untuknya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ibu ibunya Bang Rosit ya? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Kamu itu siapa? Berani-beraninya tidur di tempat laki-laki yang bukan murahim kamu. Tanya aja sama anak ibu sendiri. Toh Bang Rosit juga kok yang ngajakin saya ke sini. Oh iya, bikinin saya kopi dong cepetan. Astagfirullahaladzim. Kamu betul-betul gak tau malu ya? Kenapa sih? Ini loh, aku tuh minta dibikinin kopi tapi gak dibikin-bikinin. Bu, bikinin kopi dong dua. Mana sih? Bikinin. Subhanallah, walhamdulillah. Saya tidak menyangka, Bu, kalau si Rosi telah berbuat keji kepada Ibu. Sabar, Bu. Tawakal. Ini cobaan dari Allah. Minum dulu ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Pak. Saya udah nggak kuat dengan cobaan ini. Bu Minah, Ibu tidak boleh berkata seperti itu. Itu tidak baik. Percayalah, Bu. Allah tidak akan memberi cobaan lebih daripada kemampuan umatnya. Percayalah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baiklah. Saya dan pengurus kampung di sini akan datang ke rumah Ibu dan mencoba untuk menyadarkan si Rosit. Bagaimana, Bu? Terserah Pak Haji aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan si Rosit bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ya. Bu, aku masih pengen bobo. Pengen bobo? Ntar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Rosit. Ada apa nih? Kami cuma ingin menanyakan, benarkah kamu sudah tinggal serumah dengan perempuan yang bukan muhrimmu? Dia pacar gua. Ada apa emangnya? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Rosit, kamu benar-benar sudah sesat. Berkali-kali kamu melukai hati ibumu. Dan sekarang kamu membuat malu hati ibumu dan kami, warga kampung di sini. Dengar ya, ini gak ada urusannya sama lu semua. Ini rumah gue sendiri. Gua gak numpang sama lu pada, ngerti? Sabar, tenang anak-anak. Rosit, kami sebagai pengurus kampung di sini tidak dapat menerima perlakuanmu yang biadab itu. Kami harap kamu cepat sadar dan bertobat. Kalau tidak, kamu segera keluar dari kampung ini. Usir. Tenang. Oke. Mulai detik ini, gue pergi dari kampung sialan ini. Masih punya duit gak? Punya sih sedikit. Kenapa emangnya? Kalau habis gimana, Bang? Sedangkan Abang kan yang larang Wati untuk gak terima tamu lagi. Iya kan? Pokoknya Abang harus tanggung jawab. Iya. Ini Abang juga lagi mikir. Abang, rumah yang ditempatin sama ibu Abang itu kan juga rumah Abang. Iya, tapi kan Abang diusir sama orang kampung situ. Aduh, Abang, kenapa susah-susah? Gadein aja rumah itu. Toh, itu juga warisan dari Bapak Abang. Iya kan? Abang tuh masih berhak atas rumah itu, Bang. Jangan salah. Kamu tuh emang pinter, tau gak? Besok siang, Abang bakal ke rumah itu ngambil surat-suratnya. Yeah.
Rosit, mau kamu apakan surat-surat ini, nak? Hah? Ibu mau apa, ha? Mau ngerebut dari saya? Saya ibu tahu ya. Ini warisan dari bapak. Saya juga berhak atas rumah ini. Kamu mau apakan surat rumah ini? Hah? Mau dibawa kemana? Berhubung saya diusir sama orang kampung sini, saya mau gadain rumah ini. Kamu memang anak kurang ajar. Kamu anak neraka, kembalikan surat. Kembalikan. Sayang, kita minum yuk. Yuk, tos, Bang. Sayang, pokoknya rumah yang itu udah digadain. Beres. Abang, tapi abang jangan lupa ya, nanti beliin Wati kalung yang bagus banget. Benang kalau kalung kecil. Ya. Abang udah kaya pokoknya nih. Ya udah, tos lagi, Bang, tos lagi. Ya, kita minum lagi. Abang, kayaknya mau hujan deh. Nah, udah enggak usah takut. Jalan emang nih. Enggak takut. Gue udah punya semuanya. Ya udah enggak usah takut. Jalannya juga. Abang berlindung, Bang. Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali. Ayo kita angkat, yuk. Ayo, angkat. Assalamualaikum, Bu Minah. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada apa ya, Pak? Ibu Minah harus ikhlas. Semuanya ini adalah rencana Allah. Serahkan semua kepada Allah. Apa yang terjadi, Pak? Rosid, Bu, tertimpa pohon, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, Bu. Ikhlaskan dia, ya. Assalamualaikum. Wah, ibunya nih. Allah. Kamu sudah menyakiti hati ibu, nak. Kamu sudah membuat ibu menderita. Sabar, Bu, sabar. Ibu memaafkan segala dosa-dosamu di dunia ini. Semoga Allah mengampuni ibu, nak. Ikhlasin, Bu. Ayo, tolong, adik-adik. Tolong diangkat ke pohonnya. Ayo, kita angkat. Ayo, tolong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, my God.